嗯。Okay. diceritakan sekarang tentang Prabu Kesawu atau Prabu Krishna senang sekali beliau datang ke Hastinapura. sangat merasa terhormat atas penyamutan yang begitu meriah dilakukan oleh beliau Prabu Ringsir Dresterastu. dan itulah datang sang kurupati atau Duryodana. Dalarema nah. mongadura. Pada saat yang sama kedatangan beliau Duryodana. Ada yang akan dipersembahkan Kepada Prabu Kresna Wanyam Ramu Wanamiu Silahkan supaya Prabu Kresna menikmati hidangan yang disuguhkan berupa makanan dan minuman oleh Duryodhana. Sanidana. makanan-makanan yang dihidangkan kepada Prabu Kresna itu sangatlah mahal-mahal dan tentu sangat bergengsi. Aduh, Pun berusaha sekali supaya kelihatan manis, pembicaraannya mempersilahkan Prabu Kresna untuk menikmati hidangannya, Prabu Kresna. Dana sudah berusaha sekali, bermuka manis terhadap Prabu Kresna, menyuguhkan segala macam hidangan, tetapi malang ditolak oleh Prabu Kresna. akhirnya keluarlah pembecaraan Prabukas terhadap sang Du Yodana alias Sangkuru Pat negon tidak ada manfaatnya apa yang tuanku hidangkan kepada kami. Dorio dan Akhirnya dijawablah pembicaraan Prabu Krishna oleh Duryodana endo <silence> sanado pikir ini suatu hal yang tidak benar. Menurut saya, begitulah Duryodhana berkata. Danam pen Kenapa Tuanku Prabu Kresna menolak suguhan dari kami ini semua kenapa adanya jerang ratu Seolah-olah tidak menghargai kita sesama raja. Ke begitulah duryodana atau kulupati mengakhiri pembicaraannya tomoli selesai berbicara Duryodana seperti itu, dijawab lagi oleh Prabu Kresna. Nah, beginilah Mengenai kedatangan kami ini adalah dan kami ini, saya ini tidak lain adalah sebagai duta utusan dari Pandawa. kapatutan sangat deras utusan iku Nah ada suatu sepakatkan seorang utusan layaknya memegang teguh sesuatu dan apa tuntampen rayunan nah supaya jelas utusan itu tidak boleh menerima apa-apa dari orang yang saya datangi tidak boleh menerima makanan diantaranya serungkanarian sebelum kerjaan yang ditugaskan di pundak kami itu selesai tidak boleh minta makanan ataupun minuman dua ada suatu yang harus dipegang teguh Oleh seorang utusan Makanan dan suguhan Itu sebelum pekerjaan Selesai dianggap beracun Sepunik Ke Seperti itulah warah-warah yang dibagikan kepada kami oleh para pandita, oleh para si utama. Noli Setelah selesai pembicaraan antara Prabu Kresna dengan Duryodhana akhirnya Prabu Kresna pergilah ke suatu tempat. widur dan kepergian Prabu Kresna itu diikuti atau diiringi oleh Prabu Patih Widura. Nyujur genah Dewi Kuntini Yang dituju itu tidak lain adalah tempat Mahadewi Kunti, tidak lain. Prabu Kresna Madur sama. Nah, sampai di tempat yang dituju, akhirnya Prabu Kresna Datang menghadap Dewi Kunti, ledang kayun Dewi Kunti. Tiada terhingga gembira sekali. Dewi Kunti atas kedatangan Prabu Kresna. Nah, walaupun beliau Dewi Kunti sangat senang kedatangan Prabu Krishna, tetapi ada sesuatu di balik. yang masih belum selesai dipikirkan. Mangawinang sedde sesuatu yang mengganjal hati beliau Dewi Kunti sehingga beliau masih merasa bersedih sekali di dalam hati beliau. <Sing> mempunyai beberapa putra. Itulah yang mengganjal pikiran beliau di dalam hati beliau. Nah, beliau Prabu Kresna inilah dianggap Kedatangan anak-anak beliau Seperti para penawar Rawah Pedap Punik kea Datangan Prabu Kresna ini sebagai mewakili kehadiran para penawar. Itulah yang menyebabkan beliau Dewi Kunti. ngelut Prabu Kresna. Akhirnya Dewi Kunti turun. Dari singa Dan memeluk kehadiran Prabu Kresna Ibarat memeluk Anak-anaknya semua sarui Nyeri Tayang Ini Dan ngelan Teruslah beliau bercerita tentang suatu hal di Ascinapura. Om Santi 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 Om